Salam sejahtera seluruh rakyat Malaysia. Info hari ini, pulanglah sedihnya video Wawan Zainal kongsikan ni tangis berjemaah. Memang menangis berjemaah tengok video lakonan Wawan Zainal, suami Eril Zafrel dan anak sulung mereka dalam video raya Wawa kosmetik yang dikongsikan di Instagram miliknya sebentar tadi. Ditambah pula, lakonan anak sulung pasangan sejoli ini berjurai air mata. Menontonnya tak sangka betul pandai anak ini berlakon, betul-betul menghayati, tak percaya. Anda tengoklah sendiri. Kata Wawa, ini adalah lakonan kedua anak saya di bawah produksi Wawa sendiri. Video lakonan pertamanya belum lagi dikeluarkan. Anak saya memang minat berlakon. Jadi, why not untuk kita sama-sama jayakan video sempena kampen Raya Wawa Kosmetik tahun ini. Tak sangka pula Haila boleh berlakon dan hayati watak yang diberi. Bila kami bertanya tentang menghayati watak, watak Haila dalam video ini, jawabannya Wawa, itulah Haila, ini memang tahu. Memang senang je bagi arahan pada Haila untuk menangis, jadi dia terus nangis. Wah, selepas ini dah ada bakat baru. Dalam industri kita boleh on Dani movie lakonan satu keluarga pula lepas ni. Tambah Wawa, mereka mula syuting pada minggu pertama puasa di sekitar Klang. Terbaik betul boleh tahan lapar dahaga dorang. Tapi serius, pengorbanan dorang untuk jayakan kampen raya ini betul terbalas apabila dapat komen positif dan netizen. Lakonan dorang sampai sehingga ke hati sebab ramai yang menangis. Ada satu komen tu cakap dia dak, dan anaknya yang berumur 4 tahun pun menangis. Sebab betul, apa yang menjentik hati kami adalah ia berdasarkan kisah benar di mana salah seorang anak tim Wawa Kosmetik yang mengalami pengalaman seperti ini. Lagilah menusuk ke jiwa. Bagi kami, video raya dari Wawa dan tim ini adalah satu video raya yang best dan terbaik bagi tahun ini yang pertama kami tonton. Apa pendapat Anda? Sekian info hari ini. Terima kasih.